Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Daniel. Di video kali ini saya mau mukbang, merujak lah tepatnya ya. Sini ada sayur-sayuran mentah, ada sedikit buah-buahan. Ini ada oyong, pete, buah rimbang, wortel putih. Sini nggak pernah tinggal nih guys, batang pepaya guys ya. Ini ada wortel juga. Sini ada ubi ungu, tomat, ada anggur dan apel. Dan sini sayurannya ada lobak, sayur selada, pakcoy. Ini ada brokoli dan sini ada kol guys. Nah cuma itu aja menu kita hari ini. Jadi tanpa nasi guys ya. Kalau pakai nasi bukan rujak namanya guys. Oke guys, seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Jangan lupa cuci tangan. Yo guys, langsung kita mulai dari pete. Ini ada pete. Gak usah dikupas ya. Bismillah, mari makan. Petainya kesat guys. Sambalnya enak banget guys. Ini sambal tomat ya. Coba sayurannya. Sayur pakcoy. Ininya nggak bisa dimakan guys ya. Makan daunnya aja. Coba tomat mentah. Ini bagus banget untuk kesehatan mata ya. Mengandung vitamin C guys. Asam manis guys. Oh, saya mau coba ubi nih guys. Jadi ubi ini setengah matang guys ya. Ada direbus bentar aja. Ini nggak bisa dimakan mentah guys, karena nggak kuat gigi ya, karena keras banget. Jadi saya rebus setengah matang aja tadi. Ubi taro. Ini nggak usah pakai sambal. Wah, enak banget guys. Hmm.
Penuh guys, tambah nggak bisa ngomong. Aduh, tapi ubinya enak banget rasanya guys. Langsung ungu. Wortel putih kita coba guys. Nah, ini belum pernah saya coba ya sebelumnya. Makan mentah guys. Kalau udah dimasak udah sering saya makan. Coba dulu. Gak ada rasanya guys, hambar. Ada anggur guys. Biar makannya sehat ya, jadi kita campur aja, ada sayuran mentah dan juga ada buah-buahan biar sehat guys. Jangan makannya yang pedas-pedas mulu. Makannya sekali-sekali makan yang kayak gini. Apalagi cewek-cewek ya. Untuk kesehatan tubuh bagus banget lalapan mentah kayak gini guys. Atau sayuran mentah ya. Kalau teman-teman mau coba di rumah. Kalau nggak bisa makan mentahan kayak gini. Pakai blender aja terus disaring. Ambil sarinya aja guys. Asamnya nggak tahan. Coba sayur lobak. Dakol. Ini udah dicuci bersih semua guys. Gak usah takut makan lagi. Brokoli. Kita coba satu-satu dulu ya. Kita habiskan yang di sini dulu ya.
Oh ya, enggak teracuhkan dari tadi, guys. Ternyata oyong enak dimakan mentah, guys, timbang direbus ya. Karena makan mentah ada manis-manisnya, kalau direbus rasanya hambar, guys. Wortelnya belum kita coba. Lanjut lagi, guys. Pahit tapi nikmat, guys. Sayur selada.
ada anggur lagi, guys. Anggurnya enak banget. Oke, guys, videonya cukup sampai di sini ya. Ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa tonton juga video-video lain di channel YouTube aku ya. Kita jumpa di video selanjutnya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.